Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM membelanjakan RM400,000 untuk membaik pulih 40 kediaman penduduk miskin di Parlimen Hulu Terengganu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Jailani Johari berkata, kerja membaik pulih kediaman penduduk miskin itu akan dilakukan melalui program Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOS. Katanya, KKMM bercadang melaksanakan 52 lagi program yang akan memberi manfaat kepada 165,000 penduduk di seluruh negara sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun lalu, KKMM sudah melaksanakan 78 program yang sama dan memberi manfaat kepada 403,000 penduduk di seluruh negara. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program NBOS Menghubung Menyatu di Dewan Terbuka Kampung Landas Ajil, Terengganu hari ini.